Pemirsa, Polwan Cantik boyong 3 medali selama PON 21 Aceh Sumut di cabang olahraga menembak. Dengan penuh haru, ia persembahkan medali yang diperoleh untuk sang buah hati. Inilah sosok Bribtu Derly Amalia Putri saat berlaga di ajang cabang olahraga menembak pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di lapangan tembak Rindang. Selama mempersiapkan diri di pemusatan pelatihan daerah PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, Derly harus rela meninggalkan sang buah hati yang ia titipkan bersama orang tuanya. Hasil kerja keras Derly pun berbuah manis pada PON kali ini. Si polwan cantik berhasil meraih 3 medali yang ia persembahkan untuk sang buah hati yang ia rindukan. Setelah sepulangnya saya TC PON Papua, saya dipanggil lagi untuk TC PON Sumut Aceh. Jadi anak saya tinggalkan lagi, saya titipkan lagi ke orang tua saya. Jadi ada rasa bersalah saya dengan anak saya. Tapi alhamdulillah dengan saya dapat medali, alhamdulillah 3 yang saya dapat. Itu mungkin bisa saya kasih persembahkan untuk anak saya, bahwasanya saya tinggalkan anak saya dengan hasil yang terbaik. Diketahui Bribtu Derly Amalia Putri mendapatkan 3 medali pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Medali emas pada nomor mixed team air pistol 10 meter, medali perak pada nomor 10 meter air pistol woman team, dan medali perunggu pada nomor 25 meter pistol woman. Dari Aceh Besar, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.